Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So dekat atas meja kita hari ni, adanya sesuatu perkara yang memang aku sangat-sangat excited dan dia akan mengexcitedkan korang, especially yang lahir tahun 80-an, tahun 90-an. Sebab apa dekat atas meja ni kita adanya sebuah game stick. So the purpose of this game stick adalah dia akan mengemulator ataupun mensimulatorkan game-game konsol dahulu. Contohnya macam Game Boy Advance, Game Boy Color, PlayStation 1, Atari punya konsol dan lain-lain ke dalam format yang lebih moden dan mampu milik. Sebab apa? Harganya hanyalah RM127 saja. Ha, korang dah mula excited juga kan? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, dekat Shopee, ini adalah yang termurah. Dia ada macam-macam. Dan aku tengok dekat Facebook sekarang dah mula viral. So, aku tak sure lepas post video ni adakah dia akan jadi lebih viral dan orang akan berpusu-pusu beli sebab dia tak mahal sangat. So, baik lepas tengok video ni, korang klik terus link kat bawah dan korang beli terus. Even though ini bukan sponsored video, aku just cari-cari sini kat Shopee dan aku paste dia punya link dekat bawah lah. So, up to you. Jadi, ini adalah kotak dia. Korang nampak 2.4GHz punya wireless. So, controller dia pakai 2.4G. Okay. So, dekat sini adanya dia punya detail dia lah. Alright, korang boleh pakai joystick ni kalau nak pakai. So, ini adalah rupa lebih kurang. Korang akan dapat controller ini dua eh. Alright, so dekat tepi tak ada apa-apa. Okay, kat sini dia ada technical spec dia lah. Okay, so dia support emulator untuk MAME, FC, GB, GBA, GBC, MD, SFC, PlayStation 1, Atari 2000, Atari 7800. Oh, so banyaklah game yang boleh main. Dan diklaim bahawa dekat dalam ni ada lebih kurang 3,000 game telah di pre-install. Dan bagi siapa yang pandai, korang boleh install game-game tambahan lah. Depend pada korang lah. Jadi, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So dekat dalam korang akan dapat dia punya manual books. Agak penting juga sebenarnya untuk cara-cara nak mengawal controller ni. So dekat dalam ni korang akan dapat dua controller macam ni. RM127 korang siap dapat dua controller. Dia pakai bateri AAA 2 biji kat dalam each of the unit. Alright, so korang akan dapat dia punya wifi dongle lah untuk hubungkan controller tersebut kepada dia punya game stick. Lepas tu korang akan dapat beberapa kabel. Yang pertama ni adalah HDMI male to female. Alright, supaya korang boleh pasang game stick ni dekat belakang TV. Sebab apa tau, game stick ni agak besar tau, takut tak muat dekat slot tu. So dia bagi korang extension ni lah, male to female. Lepas tu korang ada kabel type A kepada micro. Ini adalah untuk korang cucuk dan power up the game stick. Dia kena ada power juga. Last but not least, ini adalah game stick dia. Alright, so sebesar SSD M2 NVMe macam tu dengan casing dia. Tak besar sangat, tapi taklah kecil macam pen drive. So game stick 4K Lite. So dekat tepinya adanya dia punya micro SD. Korang boleh install dan pre-install game semua kat dalam ni. Tapi dalam ni dah ada siap-siap 3,000 game katanya. So ini adalah USB-A untuk korang cucukkan dongle Wi-Fi tadi untuk sambungkan controller korang. Alright, macam ni. Dan ini adalah dia punya power button lah. So korang sambungkan micro tadi ke dalam lubang ini. Okay, macam ni. Macam ni. Kita mana lubang ni? Alright, macam ni. Alright, so yang ni korang sambungkan pada punca kuasa lah. Sama ada kat belakang TV pun ada USB-A ataupun mana-mana pengecasan lah. Lepas tu, korang boleh buka penutup ni. Korang nampak HDMI. So, macam aku cakap tadi, dia agak besar bentuk dia. Takut tak muat slot belakang tu untuk kabel-kabel lain. So, korang sambungkan kepada dongle ni. Dan dongle ni kau cucuk belakang TV lah. Should be muat. Alright. Jadi, itu sahaja. Dan apa aku boleh katakan, untuk first impression, untuk harga RM127, apa yang korang dapat ni more than enough lah. Jadi, jom kita demo kat TV belakang. Kita try tengok apakah game-game yang ada. Pergi tak pergi. Let's go. Alright, jadi macam korang nampak, aku dah cucuk stick tadi dekat belakang TV aku. Dan ini adalah punya main interface dia. Just for the side note, bila korang beli benda ni, bila korang nak main, korang mesti identify mana satu joystick satu, mana satu joystick dua. Sebab apa? Joystick satu hanya untuk player satu, joystick dua hanya untuk player dua. Meaning that kalau kau terpakai joystick dua, kau still lagi boleh operate menu ni. Tapi once bila korang nak main game, player takkan bergerak. Korang kena cari player 1 punya joystick 1, player 2 adalah joystick nombor 2. Itu sahaja. Alright, so dekat bawah ni again ada on off button. So katakanlah lepas korang beli, kenapa tak on-on kan? Korang tekan bawah ni, dia ada slider dia dan dia akan menyala lampu lah menandakan dia on. Alright, jadi jom kita try main game spam 2. Alright, jadi macam korang nampak dekat sini, dia ada beberapa kategori. Kat atas tu dia ada list, class, history, collection dan juga search. Untuk gerakkan atas tu, korang kena pakai L1, R1 eh. Macam PS5 jugalah. Alright, korang nampak dia tukar. Okay. So dekat list ni ada semua game. Kat sini kita ada lebih kurang 3,541 game eh. Macam dia claim. Kalau pergi kat class ni, dia segregkan game tu berikut kategori konsol. So dekat sini kita ada, kalau korang nampak kat sini kita ada MAME ni adalah arcade. Dan bagi siapa yang tak tahu, arcade ni dekat taman tema permainan dulu. Dia ada kotak besar tu, korang boleh main pakai joystick tu lah. Lepas tu korang akan ada FC, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, MD, SFC ni Sega, PlayStation 1 dan juga Atari. Jadi jom kita try main arcade punya dulu. Okay, masuk. So dekat dalam ni ada pelbagai game lah. King of Fighter. Siapa yang tak tahu King of Fighter,
Mobile Legend punya skin bagi Chao yang Yori tu, game King of Fighter ni lah, yang skin King of Fighter tu. Okay, kita try. Satu. Dan aku notice bahawa daripada list game nak masuk ke game tu dah ada sikit loading, tapi once dah main, dia punya permainan tu agak lancar lah. Alright. Okay. Nampak bawah tu, Iori Yagami. Dan korang boleh main sama ada pakai joystick atau pakai arrow ni ya. Jangan lari. Dulu kita suka duduk kat ujung macam ni, buat macam ni. Jadi, oh, dia pandai, dia pandai. Oi. Boleh buat special attack. Ha, gila eh. KO. Yori. Alright. So untuk keluar ke menu balik, korang tekan select and start ni. Dia akan masuk ke dalam list macam ni lah. Kat sini korang boleh nak sambung balik, nak restart ke, nak select apa, state slot, nak save game, load game, nak tukar control dan juga nak quit lah. Kita quit kat sini. Kita try tengok game lain pula. Kita try pilih untuk Game Boy Advance lah. Okay, Game Boy Advance. Dekat sini ada banyak game lah. So Pokemon. Pokemon Ocean Edition, Blue Ocean, Super Dream Silver, Black dan lain-lain lah. Alright, kita try Silver Edition. Oh, ini apa sih? Oh, Shiny Gold. Main game Pokemon ni, kau kena banyak tekan lah button untuk skip mendatang ni. Kalau tak, lama kau nak tunggu. Boy. Okay. Nama Mi. Okay. Alright, ini adalah dia punya lawan dia. Lawan ni kita letak nama lain. Kita letak nama dia Michai. Michai Jejet. Okay. I am Michai. Jami, are you ready? Okay, aku nak ambil ni. Ni Chomel. Cyndaquil. Nickname. Kita letak nama dia Akil. Akil. Oh, miss. Ah, baru dia tahu aku level 5 tu, Akil. Akil lagi power tu. Jujur je lah kot. Alright, kita keluar balik. So kita nak try game apa pula? Kita try game PlayStation 1 lah eh. Padahal PlayStation 1 ada macam-macam lah eh. Dragon Ball, Kamen Rider, Street Fighter Collection. Kita try Street Fighter Collection lah eh. Ryu. Ini standard eh. Loading PS dulu tau. Bukan loading sebab dia lambat. Okay, ni sepak. Ni tumbuk. Tumbuk banyak. Okay. Woi. Otak-otak kempas dia boleh buat abu git. Woi. Tipu. Oh, tipu geng. Ah, tapi macam inilah kualiti dia. Bagi aku,
quality dia quite decent. Di mana bagi siapa yang pernah main dulu, game-game dulu resolusi tak tinggi tau. Untuk TV-TV kecil je lah. Jadi dia boleh compress, expand untuk TV besar macam ni, bagi aku quite impressive lah. Alright, jom kita keluar. Alright. So ada macam-macam lagi lah kat sini. Korang boleh tengok history korang main game apa. Korang boleh pergi tengok collection dan juga korang boleh search lah. Katakanlah dekat dalam ni banyak game kan. Lagi kurang 3,000 game. So korang boleh search lah. Quick search kat sini lah. Alright, contohnya kita nak search apa? Kita nak search, katalah Contra tadi kan. Ha, abak. Dia akan keluar lah semua list untuk Contra untuk semua konsol. Alright. Okay. So, apa aku boleh katakan for the price RM127, apa yang mampu ditawarkan oleh GameStick ni memang sangat-sangat legit, memang sangat-sangat menarik, di mana dari segi quality itself korang dah tengok sendiri, quality ni memang bagi aku sangat-sangat superb. Bukan superb tu bermaksud mesti 4K ataupun 6K, tapi superb di mana dia berjaya mengexpandkan pixel ataupun resolusi game-game lama pada monitor kecil dulu kepada monitor-monitor besar macam ni lah. Macam sekarang ni 40 inci something punya display, still bagi aku warna dia nampak cantik lah. Pixelated tu memang normal. So apa daripada kecil kita nak besarkan tu dia akan pixelated. Tetapi aku nampak still lagi bagi aku memang sangat-sangat memuaskan. Dan the best thing about this thing, this game stick adalah controller ni dapat dua, korang boleh main dua orang. Dan dia punya kawalan menggunakan controller ni memang sangat-sangat accurate. Tak terasa delay, tak terasa perlahan, tak terasa tertinggal ke apa. This controller memang on point lah. Again, for the price RM127 memang easy to recommended untuk orang-orang macam aku kan, yang usia dah 30-an ni, yang dulu kita tak mampu nak beli benda-benda ni dek. Jadi mungkin bagi budak-budak BBNU, korang akan complain lah bahawa oh, resolusi ni tak cantik lah, korang pun tak tahu game-game kita orang main ni. Tapi PlayStation 5, Xbox, game PC korang semuanya bermula daripada sinilah dulu. Inilah permulaan segala-galanya, geng. So again, macam aku cakap tadi, benda ni baru tengah nak viral. Dia dah lama tapi baru nak viral. Sebab apa? Mungkin PKP lockdown ni. Jadi anda kata korang berminat dan dapatkan link semua kat bawah. Again, ini bukan sponsored video, ini aku beli sendiri. Tapi aku usaha carikan yang termurah dalam pasaran. So guys, sampai sini saja video kali ini. Kalau anda kata korang suka video-video testing konsol-konsol lama macam ni, korang boleh kick support me dengan tekan butang subscribe kat bawah dan loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, assalamualaikum and ciao.